Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan Indonesia perlu melakukan transformasi penyelenggaraan haji agar tetap dapat menjaga kesehatan jemaah selama beribadah hingga kembali pulang ke rumah masing-masing. Muhajir pun membuka wacana untuk melarang masyarakat untuk pergi haji lebih dari satu kali. Sekjen Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan memberikan tanggapan bahwa jumlah jemaah haji yang over capacity akan mempengaruhi kinerja pelayanan haji di Mekah Arab Saudi. Berbicara soal haji ini kan banyak aspek ya, banyak dimensi yang harus kita lakukan. Di antaranya hmm. ya, di antara persiapan termasuk antrian, termasuk kesehatan, dan lain-lain. Hmm. Semua itu harus mampu kita antisipasi. Termasuk jumlah yang menurut saya over ya, kapasiti. Ini akan mempengaruhi pelayanan haji uh, Mekah Arab Saudi. Amir Syah juga menambahkan bagi yang ingin kembali ke Tanah Suci, dianjurkan untuk melakukan Ibadah umroh saja.